Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa yambaghi dan seyogianya ayasbiro oleh bahwa ia sabar. Seorang penuntut ilmu sabar. Amma turidu nafsuhu wa hawahu, dari apa yang mengingini oleh nafsunya dan hawanya. Iya. Segala kelezatan nafsu, keinginan nafsu, iya, sabar, jangan diikutin. Nafsunya pengen ini, nafsunya pengen itu, sabar, jangan diikutin. Memperturuti nafsu enaknya sementara doang, segitu doang. Selebihnya penyesalan. Banyakan nyeselnya daripada enaknya. Contoh aja, kamu lagi zikir tidur. Kira-kira habis tidur lagi zikir, puas apakah gak tidurnya? Oh, enggak puas kan? Setelah itu malu dilihat sama temen lagi zikir tidur. Lagi ngaji tidur. Habis tidur lagi ngaji, puas gak tidurnya? Enggak. Kesudahannya dilihat sama temen malu. Dan yang lain-lainnya. Apalagi sampai melakukan kemaksiatan. Enaknya cuma sebentar doang, segitu doang. Selebihnya malu, nyesel. Nyesel. Lihat orang yang melakukan perzinahan. Segitu doang tuh, segitu doang. Tapi keburukannya dia dapat banyak banget. Reputasinya jadi turun. Nama baiknya jelek. Aturan dia mendapatinya, pangkat jadi enggak dapat. Dipecat. Di masyarakat namanya bagus, turun. Cuma kenikmatan sebeberapa menit doang. Tuh, memperturuti nafsu. Aturan punya pangkat jadi enggak punya. Sabar, jangan diikuti. Lagi belajar, ini kan cerita lagi belajar. Lagi belajar, kegoda sama cinta lawan jenis. Apalagi cinta sama jenis, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jelek banget itu. Lakukan itu sebentar, sedikit. Hancur. Penyesalan. Merana. Merugi. Menyesal. Sabar. Sabar. Nah, ketika kita sabar, lulus kita punya pelajaran, pesantren lulus, kuliah lulus. Tiba waktunya untuk mencari jodoh, ketemu. Udah jodohnya cakep, ganteng, atau cantik. Pinter. Rezekinya masya Allah, pasangannya sesuai, yang laki dapat perempuannya lebih muda, yang perempuan dapat suaminya masya Allah, membanggakan, hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala, berkat sabar. Kita
ada orang patuh sama kita, nurut sama kita, kita kasih hadiah apa enggak? Kasih. Itu kita manusia yang lemah, yang enggak pandai kita. Apalagi Allah yang maha kuat, yang maha pandai. Yakin Allah kasih hadiah kita. Sabar kita enggak mau melakukan kemaksiatan. Sabar kita enggak mau memperturuti hawa nafsu kita. Sabar, ya Allah, aku tahan ini karena Engkau, ya Allah. Aku tahan nafsuku ini karena Engkau, ya Allah. Aku tahan ini karena Engkau, ya Allah. Allah tersenyum melihat kita. Entar, tenang aja, tenang. Dikasih. Ya, mungkin itu. Qala syairu, berkata oleh syair, innal hawa lahuwal hawanu bi'ainihi wa sari'u kulli hawa sari'un hawanu. Innal hawa, sesungguhnya hawa nafsu itu, lahuwal hawana, sungguh benar-benar dia itu, hina bi'ainihi, dengan zatnya, dirinya, diri nafsu itu hina. Wa sari'u kulli hawa, dan orang yang kalah, ya, orang yang kalah dengan hawa nafsunya, sori'un hawanun, dia itu kalah dengan yang hina. Jadi kalau kita memperturuti hawa nafsu, berarti kita kalah sama yang hina. Berarti hina. Jadi orang memperturuti nafsu berarti hina. Tertunduki oleh yang hina, jadi hina. Tapi kalau orang tertunduki oleh yang mulia, jadi mulia. Allah yang maha mulia, tunduk kita sama Allah, jadi mulia. Sama guru, tunduk kita, patuh, nurut kita. Nah, insya Allah. Jadi mulia. وَيَسْبِرُ عَلَى الْمِحَنِ وَالْبَلِيَةِ, dan dia sabar. وَيَسْبِرُ, dia sabar. عَلَى الْمِحَنِ, atas ujian-ujian, wal baliyati, balak-balak, bencana-bencana. Sabar. Orang kalau ngaji biasanya begitu. Ada aja. Itu ada aja. Begini, begitu, begini, begitu. Ya. Badannya kurus ngaji. Ada yang gemuk di sini. Kalau gemuk berarti ya senang banget. Ya. Saya foto saya ya lagi waktu zaman ngaji, ame gak kenal ini bener apa ya? Beratnya sampai 40-an. Apa bener nih fotonya? Saking kurusnya. Ujian. Banyak sekali ujian. Pernah saya lagi ngaji, mau jalan ngaji, waktu itu bulan puasa. Ditabrak sama mobil dari belakang. Lampu merah, ya, kita lagi nungguin lampu merah dari belakang, dihantam sama mobil KWK. Kalau ukuran ya akal apa, ditabrak sama mobil gimana tuh bahasanya tuh? Ya. Mati. Tapi Allah punya kuasa. Nggak ngapa-ngapa tuh, men motornya aja. Subhanallah. Tapi masuk rumah sakit juga sih. 3 hari. Itu ujian ngaji. Lagi ngaji, jatuh, tabrak lagi mobil. Ujian ngaji. Orang masing-masing punya ujian ngaji. Ada yang orang tuanya enggak suka, cengcingnya enggak suka, dia tetap ngaji, ujian di situ. Ada yang lagi ngaji badannya sakit, mau entar-entar sakit, entar-entar sakit, tapi semangatnya membara, ujian. Ada yang ujian dari temennya ngajakin main mulu gitu ya, ujian. Enggak ada yang enggak ada ujian, semua punya ujian. Dan kita merasa ujian kita paling besar, emang begitu biasanya. Rasanya gua paling besar. Padahal enggak, masih banyak orang yang lebih besar daripada kita ujiannya. Yang jelas semua punya ujian, enggak ada yang enggak punya ujian.
apalagi mau menempuh ini. Pengen jadi warasatul anbiya, ujiannya pasti banyak. Ini kata beliau, yasbiru 'alal mi'anil wal baliyati. Sabar ia penuntut ilmu atas ujian-ujian dan bala. Qila dikatakan khazainul muna ala qanatiril mi'ani. Gudang-gudang cita-cita berada di atas banyaknya ujian-ujian. Bencana-bencana. Jadi semakin banyak ujian, semakin banyak cita-cita, gudang cita-cita yang akan kita peroleh. Jadi sabar. Teman begini, begitu, sabar. Maafin aja. Teman kita jobelin kita, ya. Sabar. Ada yang begitu ya. Teman kita haunya ya apa sinis banget sama kita, sabar. Dijailin kita, sabar. Pasti ada itu. Keinginan nafsu kita pengen ini, pengen itu, sabar. Benci sama teman, sabar. Itu ujian juga tuh. Gedeg banget sama teman itu setan. Sabar, jangan. Lurus saja. Ngaji. Cari ilmu. Apalagi kamu benci dengan atasan kamu, dengan ustaz kamu. Waduh. Bahaya itu. Ujian. Benci sama senior, jangan. Ya. Hormatin. Benci sama pengurus, jangan. Ya. Ujian. Sabar. Berlaku lurus. Nah, gitu ya. Jadi apa? Khazainul muna ala qanatiril mihani. Khazainul muna ala qanatiril mihani. Gudang-gudang cita-cita berada di atas banyaknya ujian. Jadi siap-siap. Oh, ini ujian. Jadi kita bisa tahu, oh ini ujian, sabar. Jadi kalau ujian lama apa sebentar? Sebentar. 45 kali 2. 45 menit kali 2. Sabar. 90 menit, ya, kata orang sekolahan. Sabar. Wa unsitu, dan aku dinasihatkan, wa qila dikatakan, innahu sesungguhnya li Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya li Ali bin Abi Thalib, bagi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, ada ya sebuah syair, ala la tanalul ilma illa bisittatin. Ala harfu tanbih, ketahui olehmu, la tanahlul ilma, tidaklah engkau memperoleh ilmu, illa bisittatin, kecuali dengan 6. Saunbika, aku akan jelaskan, anu majmu'iha, ya, daripada ya semuanya itu, yang 6 itu, bibayanin, dengan jelas. Zakain, pertama, cerdas tuh, aku umpama kita, aku kok enggak kurang cerdas ini, saya kurang cerdas, belajar biar jadi cerdas. Mutola'ah, muzakarah, mutola'ah, lalu tanya kepada teman kita. Kalau kita enggak pernah mutola'ah, ya bodoh terus kita. Mutola'ah, baca kitab, rajin baca mutola'ah. Kalau mutola'ah, ingat, taruh kamus di depan. Jangan sampai kamu enggak taruh kamus di depan. Taruh kamus di depan. Makanya ada kamus di sini. Jangan dihilangin di sini. Kamus. Taruh kamus di sini. Kenapa di sini? Sebab kalau di sono malas. Betul apa betul? Tuh, betul banget ya. Kamusnya di sono. Kita lagi mutolah, malas banget ngambilnya. Taruh di sini. Depan kita, mutolah.
Biar apa? Rajin mutalaah, biar cerdas. Kalau orang bisa, kita enggak bisa, berarti apa? Kita yang malas. Orang bisa, teman kita satu kelas, gurunya sama, waktunya sama, kenapa dia pintar, kita bodoh? Berarti kita malas. Buang malasnya, ambil rajinnya. Begitu ya. Belajar. Biar jangan menyesal di kemudian. Nah, itu untuk supaya zakat ya. Wahirsin, dan serakah. Serakah untuk menghasilkan ilmu. Kapan aja belajar, baca, kapan aja mutalaah, begitu. Setiap kali dilihat sama temannya lagi belajar, setiap kali dilihat lagi temannya lagi mutalaah, lagi baca, subhanallah. Jangan setiap kali dilihat lagi tidur, setiap lagi lihat lagi bengong, ya, lagi ngobrol. Berarti malas. Serakah sama ilmu. Serakah pada tempat yang serakah, mulia. Bawa buku terus, bawa catatan ilmu. Wastibarin, dan sabar atas berbagai macam ujian. Bala sabar. Diuji sabar, ya Allah bisa begini, sabar. Enggak ada yang enggak ada ujian, semua punya ujian. Buat orang tua yang di rumah, insya Allah punya rezeki, insya Allah. Nih, kalau kita enggak punya duit, umpama di rumah, enggak mungkin. Kenapa dijanjiin inna talibal ilmi takaffalal rizqahu, ya. Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya. Walaupun lewat bapaknya. Jadi kalau dibilang, "Maaf, enggak ada rezekinya, enggak ada duitnya untuk ini." Punya insyaallah. Coba, kok enggak ada, dia bisa-bisin mulu. Dia bisin mulu. Setahun sekali nengokin yang di Jakarta dari Lampung. Ada gak kira-kira duitnya? Ada. Kenapa? Talibul ilmi takaffalallahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu dijamin rizkinya. Yakin itu. Enggak boleh enggak. Artinya udah dijamin sama Allah. Jangan bohong. Allah enggak bakal mengingkari janji. Rasulullah enggak bakal mengingkari janji. Orang yang menuntut ilmu dijamin rezekinya, yang ngajar lebih-lebih. Jadi gratis, umum. Santren gratis. Dijamin sama Allah. Yang ngaji aja dijamin, bagaimana yang ngajar. Nah, jadi jangan takut ya, jangan takut. Wa irsyadi ustadzin, dan petunjuk guru. Nah, kalau cari guru ya yang cerdas, yang pintar, biar bisa menunjuki. Petunjuk guru. Jadi apa? Ikutin petunjuk guru. Kata guru begini, ikutin. Kata guru begitu, ikutin. Kata guru, belok kanan, belok. Kata guru, belok kiri, belok. Kata guru, lurus aja, lurus. Ikutin. Jangan sok-sokan bisa,
Kata guru, belok kanan, ya lurus saja. Jangan ikutin. Nah, ikutin apa kata guru, jangan enggak. Wa tuli zamanin, dan panjang angan-angan. Apa? Apa? Wa tuli zamanin, panjang apa lama masanya? Lama masanya. Tuli zaman, panjang zamannya. Panjang zaman, lama masanya. Apa artinya? Apa artinya sabar? Terus lama memang tulis zaman. Ya. Sampai menghasilkan ilmu. Tulus zaman, tuli wa tuli zamanin, panjang zamannya, panjang masanya. Sabar, sabar, sabar. Nah. Itu ya. Kita di dalam menuntut ilmu mesti kayak begitu. Jadi jangan khawatir tadi semua tuh, Allah udah jamin. Nah, sekarang wa am ikhtiyarus syariki, dan adapun memilih teman. Jadi kita perlu untuk pilih teman. Ya. Teman yang baik, ya. Teman yang baik temenin, yang enggak baik jangan. Mesti pilih teman. Fayam bagi makasih ya wa amakhtiyar syarikin, adapun memilih teman, fayam bagi makasih yoganya ayakhtaral mujidda, bahwa dia berteman, bahwa ia memilih akan yang mujidda, ya. Yang tekun. Yang tekun. Cari teman yang tekun. Masya Allah, ini orang tekun banget. Wal wari'a, dan yang wara'. Cari. Wa sahiba taba'il mustaqimi wal mutafa'imi, dan teman, dan yang mempunyai teman yang mempunyai tabiat, dan yang mempunyai tabiat yang lurus, yang mutafa'imi, yang ya apa paham ya. Maksudnya apa? Semangat memahami pelajaran, bisa begitu. Dan teman yang paham, maksudnya dia mau dia itu mau cari paham, semangat untuk cari paham, lihat ini lihat itu supaya bisa paham apa maksudnya. Ini apa maksudnya, redaksi ini apa nih? Dia buka ini kamus, ini buka kamus, ini lihat, ini lihat, ini lihat, ini apa ini maksudnya? Cari teman yang begitu. Oh, yang malas jangan temenin. Ya. Wa yafirra minal kasali, dan dia lari daripada yang malas. Yang malas jangan ditemenin, lari jauh dari dia. Yang malas main mulu, tidur mulu, jangan temenin tuh yang begitu. Wal mutil, wal mutilli, wal alkas minal kaslani, wal mutil, wal mu, ya, wal muattili, gitu deh, ya, wal muat, wal mu'attili, dan yang pengangguran. Pengangguran maksudnya yang pengangguran di sini kan pengangguran, ada pengangguran dunia, pengangguran akhirat, ya. Dia enggak mau belajar, enggak mau ibadah, diam aja. Ini jangan ditemenin yang begini. Wal miksari, miksar, banyak ngomong. Jangan temenin yang banyak ngomong. Kenapa? Orang yang banyak ngomong itu cenderung pembohong. Cenderung munafik. Orang banyak ngomong.
cenderung salah. Jadi banyak sekali negatifnya orang yang banyak ngomong. Jangan temenin. Apalagi punya sifat hasad. Nah, itu. Yang tampak dia tampakkan. Jangan temenin. Wal mufsidi, dan yang merusak. Jangan temenin. Wal fattani, dan yang suka fattan, ahli fitnah, suka fitnah, fitnah, jangan temenin. Suka berbuat fitnah, jangan temenin yang begini. Jauh-jauh darinya. Temenin yang mana, yang itu, yang rajin. Kalau sekarang zamannya yang main HP mulu, jangan temenin. Padahal dilarang tuh main HP, dia main HP mulu, jangan temenin. Oh, dulu kan gak ada, kalau di sini tulis kali ya. Anak sekarang kan itu penyakitnya. Jangan temenin ya begitu. Jauhin. Jadi perlu teman, mencari teman. Ya. Itu harus kita perhatiin. Oh, ini teman saya nih. Qila, dikatakan anil mar'i, tentang seseorang, la tas'al, janganlah engkau bertanya, wa absir qarinahu, dan lihat olehmu temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi, karena sesungguhnya teman dengan yang dengan teman itu bisa ngikut. Ngikut itu. Temannya siapa? Dia pantas. Gitu. Jangan temenin. Apa kita tahu perbuatannya jelek, perbuatannya jorok, jangan temenin. Ah, kamu jorok banget perbuatannya. Nular, entar takutnya nular. Ini yang ibadah temenin. Ini yang rajin temenin. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Maka jika dia si teman ya, orang yang buruk, maka jauhkan olehmu akan dia suratan segera. Jadi jauhin segera. Ini kalau ada orang yang enggak baik deketin kita, ente mau tobat? Mau, boleh teman sama saya. Kalau enggak tobat, sono. Gitu. Ente yang dengar berbuat begitu ya? Begitu benar? Iya. Ente mau deketin anak? Iya. Mau tobat enggak? Tobat, iya dekat. Kalau enggak mau tobat, sono. Begitu ya. Jadi cari teman yang baik. Wa in kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Dan jika dia itu orang yang memang punya kebaikan, orang yang baik, maka temenin dia, niscaya kau akan dapat petunjuk. Wa unsitu, dan aku ya, itu teman begitu. Bagaimana kalau organisasi? Sama. Cari organisasi yang baik. Teman organisasi apalagi mengikat dia. Cari yang baik. Yang enggak baik jangan. Kecuali kuat untuk merubahnya, silakan. Kalau enggak kuat jangan. Wa unsyitu, dan aku telah dinasihatkan, la tashabil kaslana fi halatih, janganlah engkau berteman kepada yang malas pada segala keadaannya. Kam salihin bi fasadin akhara yamsud, berapa banyak orang yang soleh, yang baik ya, dengan sebab kerusakan yang lain, kerusakan yang lain dia menjadi rusak. Tadinya cakep tuh berteman sama yang jelek, jadi jelek. Berteman sama yang rusak, jadi rusak. Adwal balidi ilal jalidi
syari'atun, menjalarnya bali di kebodohan, ya, orang yang bodoh, ilal jalidi kepada, ya, orang yang pandai, cendekiawan, ya, pinter, syari'atun itu cepat. Jadi berjalannya kebodohan orang yang bodoh kepada orang alim yang cerdas itu cepat. Ya. Kal jamri yudau fir romadi fayakhmudu, seperti jamri bara api. Yudau yang diletakkan fir romadi di abu fayakhmudu, maka dia menjadi padam. Jadi padam. Putih campur hitam, jadi putih jadi hitam. Jadi putih jadi hitam. Jadi hitam. Enggak usah banyak, setetes aja. Jelek tuh warnanya. Jadi jangan berteman sama yang jelek. Kecuali mau bisa merubahnya. Kalau bisa, kalau enggak bisa jangan. Wa qala an-nabi bersama Nabi alaihi salatu wasalam, kullu mauludin, setiap anak, yuladu, dilahirkan ia, ala fitratil islami, atas fitrah Islam, dalam keadaan Islam. Ya, dalam keadaan, ya, Islam. Jadi anak, setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Siapapun orang tuanya. Inlah kecuali, ya, melainkan anna abawa'u yu'awwidanihi, kecuali bahwasanya bapak, dua ibu bapaknya, dua orang tuanya lah yang menjadikan keduanya, menjadikan dia Yahudi. Jadi orang tuanya lah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Wa yunassiranihi, dan kedua orang tuanya menjadikan dia Nasrani. Wa yumajjisani, dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Al-Hadisah. Oleh karena itu beruntung kita, bersyukur kita, terima kasih kita sama orang tua kita. Beliau Islam, kita jadi Islam. Dididik pendidikan Islam. Jadi kalau ada orang dulu kan pernah, ya, ente udah Islam belum? Udah Islam belum? Udah pernah ingat? Kata dia kan belum. Udah. Keluarin dalil nih. Iya. Ini aja jangan banyak-banyak. Islam. Apalagi lagi sembahyang kita udah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Udah Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan ente Islam keturunan, alhamdulillah. Islam keturunan. Emang ente Islamnya baru? Alhamdulillah. Orang tua kita Islam kan bagus. Orang tua kita Islam, kong kita Islam, kumpi kita Islam, buyut kita Islam, terus semua kan bagus. Maka, ya, kita berterima kasih sama orang tua kita. Yukul, dikatakan fil hikmah, tidak dalam sebuah hikmah, bil farisiyati, dengan bahasa Persia. Ya. Ini bahasa Persia. Ya robat batnya. Ya robat batar. Yuda izma robat. Ya. Bahwa teman yang buruk itu lebih buruk daripada ular yang buruk dan lebih banyak bahayanya. Bi haqqi dzati baqillahi as-samad, demi hak zat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha suci. Ya robat arat tar asiwa jahim,
Teman yang buruk akan datang kepada engkau, kepada ya, neraka jahim. Ya roniku kirona ya bana na'imi. Ambil olehmu akan teman yang baik, niscaya engkau mendapati dengan sebabnya surga na'im. Jadi cari teman yang baik, yang enggak baik jangan, yang baik temenin. Wakila, dan dikatakan in kunta tabghil ilma min ahlihi, jika engkau menuntut ilmu dari ahlinya, au syaidan ya, atau ya, orang yang hadir, yukhbiru, yang akan memberitakan an ghaibin, an ghaibi, daripada yang ghaib, yang enggak hadir. Fa tabiril ardo, maka jadikanlah pelajaran bumi, bi asma'ihi, dengan segala nama-namanya. Wa tabiris sahiba bis sahibi, ambil pelajaranlah seseorang dengan temannya. Lihat, kita lihat ada orang temannya begitu, akhirnya jadi apa tuh? Temannya jelek, dia jadi jelek. Lihat ada orang temannya buruk, dia jadi buruk. Lihat ada orang temannya nakal, dia jadi nakal. Kalau begitu jangan berteman sama yang buruk, jangan berteman sama yang jelek, jangan berteman sama yang nakal, nanti kayak begitu. Ada orang temannya baik padahal dia bodoh, jadi baik. Ada orang temannya pinter, jadi pinter. Ada orang temannya mulia, jadi mulia. Nah, berarti berteman sama yang mulia, jadi mulia. Wallahu a'lam bissawab. Summa qala paslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi.